qari'uka fala tansa. Sila sambung. وَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرَ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. Isyak pula kita kekenyangan, kemudian berehat. Solat kita bagaimana? Hanya dibuat sekiranya sempat. Astagfirullahaladzim. Jangan kita lupa, sewaktu peristiwa esok Mi'raj, kita sudah mendapat diskon daripada 50 waktu solat hingga 5 waktu solat cahaya semalam. Jangan malas, jangan culas. Solat itu ibadah fardu, perlu biasakan setiap waktu. Barulah hidup diberkati selalu.
Berikut adalah keputusan pemenang bagi pertandingan Mahrajan Adab dan Nilai Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Kebangsaan tahun 2020. Acara E-Nyanyian Solo, Lagu Kerohanian Sekolah Menengah. Tempat ketiga dimenangi oleh Nur Syahira binti Abdul Wahab dari Negeri Perlis. Acara E-Da'in Cyber Sekolah Menengah, Naib Johan dimenangi oleh Umi Hani binti Nazri dari Negeri Perlis. Sesiapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, di akhirat nanti akan dipakaikan mahkota kemuliaan. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang.